Hello, balik lagi kita nonton video COC. Dan kali ini Town Hall 9 All Star Indonesia akan melawan Town Hall 9 dari Cina. Bagaimana serunya? Ini dia rekapnya. Ya, dan inilah kemenangan Indo All Star Town Hall 9 melawan Town Hall 9 World Star dari Cina. Dan kita bisa lihat ini 150 bintang dan itu adalah dihasilkan dari 50 membernya dan bisa lihat situ ya serangan-serangan terbaiknya dan kita wow di sini ya. Masih ada peluru yang belum digunakan dan itu artinya apa? Keren sekali. Kita langsung lihat di sini member-membernya. Ada Wahyu di Puncak, Tukang Valen, Jalan Goyang dan mungkin kalian sudah pernah melihatnya atau teman kalian atau pernah melihat ada di channel ini attack-nya dan pastinya ya sudah tidak lagi hal jarang ya sini ada Big Boss, Patan, ini Johnny Walker dan Eddie Anjas. Wow. Dan ya Wong Cilacap dan ini Mrs. Pampami cewek ini ada cluster cewek di sini ada berapa ya yang masuk menjadi Town Hall 9 All Star Indonesia. Dan ya 50 membernya bisa dilihat juga banyak sekali clasher-clasher yang langsung menghasilkan 6 bintang langsung dalam attack war kali ini. Ya, kita mau rekap di sini nomor 1. Tentunya kalian pasti menginginkan wow, nomor 1 diratakan bagaimana? Ya, nomor 1 ini tetap Town Hall 9 Max dilawan dengan Town Hall 9 Max kali ini David Trianto meratakan base nomor 1. Ya, bisa kita lihat sini ya. Rule-nya adalah di sini tanpa harus menggunakan menggunakan maksimal 4 witches. 4 witches yang harus digunakan, tidak boleh lebih dari itu. Dan ya bisa dilihat itu yang namanya David menggunakan golem 4 witches dan juga Hawk Rider menggunakan jump spell masuk langsung menuju Archer Queen, menuju ke CC, menuju ke Barbarian King. Apakah bisa? Ya, kita bisa lihat itu. Lain tidak lain adalah tujuan untuk mengamankan sang Hawk Rider supaya bisa meratakan base ini. Oke, which is di situ sebagai pengrecoh ya, skeletonnya merepotkan sekali defend-defend. Hasil golem masih strong, queen dan barbarian king juga masih strong di situ. Wow. Dan ya, 20 hog rider yang dibawa, bagaimana cara mengeluarkan dan dari arah mana hog rider ini akan keluarkan? Ya, ternyata dari arah jam 3, dari jam 2 dan ya mengeluarkannya tidak semuanya di situ ya. Oke, dan di sini masih ada 2 heal spell lain tidak lain untuk Hog Rider. Ya, keren sekali sambil menikmati kopinya. Wow, mantap dan tepat. Ini David Trianto mendapat 6 bintang dalam pertandingan ini. Dan itu kenapa Indo All Star ya tentunya. Dan masih banyak sekali ya sebenarnya video-video yang keren, gokil dan wow luar biasa tentunya. Dan ini semua dihasilkan dari member-member All Star dari Indonesia. Tapi kita rekap saja di sini hanya berapa menit ya? 17 menit saja. Dan ya, 17 menit waktu yang cukup lama untuk menonton clasher-clasher Indonesia yang keren edan. Tapi orangnya tidak edan. Oke, cara tag-nya saja yang edan. Gokil pokoknya. Ya, good job buat David Trianto meratakan nomor 1 dan keren menggunakan Hawk Rider, Golem, dan juga Witches-nya. Oke, next selanjutnya kita mau rekap Leon King. Leon King kali ini membawa 3, oh sorry, 3 ya, 3 atau 4 ini ya, 4 Golem dan kali ini membawa 1 Flava dan 10 Balon. Perhatikan cara attack-nya. Melihat di situ ya air defense ada di paling ujung di bagian dari jam 2, 3, 4, 6. Di situ akan dihancurkan menggunakan Golem dan juga Wizard. Perhatikan satu Wizard, dua golem dikeluarkan dari jam 3, satu golem lagi dikeluarkan dari jam 6 dan CC-nya di sini juga adalah golem dan menggunakan 3 yang nama jump spell mengarahkan golem-golem itu menuju ke ID defense dan tepat sekali ya golem sebagai tameng. Dan perhatikan CC di paling ujung jam 12, Archer Queen di paling ujung di jam 10. Dan wow, ternyata CC tidak dibunuh dulu dan Archer Queen tidak dibunuh dulu. Dan itulah kerennya Edan ya, menyerang dari arah terjauh dari CC, dari arah terjauh Archer Queen itu adalah sungguh-sungguh sangat keren. Dan cukup berbahaya memang untuk menyerang dari arah tersebut. Dan ya, kita bisa lihat
Kolom semuanya masuk menuju ke tengah. Barbar Ranking juga masuk ke tengah. Queen juga masuk ke tengah. Dan wow, CC baru keluar. Satu question untuk menghentikan CC dan untuk menghancurkan, membunuh yang namanya Queen. Dan ya, satu Lava Hound dikeluarkan. Ternyata semua air defense-nya sudah habis. Dan Lava Hound terpaksa harus menjadi tameng. Dan di belakangnya dibantu dengan balon-balon. Ya, tersisa Tesla, Expo, dan juga Archer Tower, dan juga Cannon. Dan mudah sekali diratakan. Dan ya, sepertinya memang mudah, tapi kalian ya harus belajar menggunakan pasukan seperti ini. Bukan terlihat mudahnya saja, tetapi wow, gampang itu, kecil itu ya. Tapi kalian bisa lihat cara attack-nya. Menurunkan golem, menurunkan wizard, menurunkan jump spell, menurunkan barbar ranking. Jangan sampai melenceng ke kanan atau ke kiri. Dan masuk ke tengah, menuju ke sasaran yang diinginkan. Dan wow, di situ bisa dilihat ya, detik demi detik, 40 detik. Dan ini sangat riskan sekali, dan wow, pembersihnya pun tinggal sedikit, hanya minion, balon, dan ya, balon sangat lama, dan lava hound-nya belum pecah. Dian, good job buat Lion King dari Indonesia All Star. Oh, lupa, Town Hall 9 Indonesia All Star. Oke, okay, good job. Dan next, selanjutnya kita mau lihat lagi aksi-aksi keren dan clasher yang lain. Kali ini puncak. Puncak kali ini menggunakan 7 naga, drag, lavalon, dan kali ini bagaimana cara attack-nya? Kita lihat sini. Mengetahui air defense letaknya dibagi menjadi 2, dan satu tempat di situ ada 2 air defense langsung, itu adalah sasaran yang empuk untuk dihancurkan menggunakan Barbar Ranking dan Queen. Dan sisanya akan diratakan menggunakan naga dan juga balon. Oke, kita lihat sini langsung. Barbar Ranking dikeluarkan dari jam 10, dan di situ bisa lihat Wallbreaker mengarahkan Des masuk menuju ke air defense pertama. Dan ya, tepat kita lihat sini yang namanya Queen ada di tengah dan CC juga ada di tengah, dan itu belum dipancing, belum dibunuh. Dan wow, Barbar Ranking menuju ke jam 12 dan CC keluar karena Barbar Ranking di situ mengeluarkan ability. Dan ya, wow, dan Archer Queen di situ dengan santai menuju ke air defense kedua. Dan ya, satu poison ini berhasil menghentikan CC dan bisa membunuh yang namanya CC, menghancurkan yang namanya air defense. Dan ya, tugas dari Barbar Ranking dan Queen sudah selesai di situ. Keren, Edian. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengeluarkan naga? Ya, ternyata naga dikeluarkan dari jam 6 7 8, dan kita bilang situ ya. Lain tidak lain, naga disasarkan untuk membunuh yang namanya Barbar Ranking, membunuh yang namanya Queen. Oke, dan ternyata menceng, kita langsung red spell di situ ya, karena cukup-cukup berbahaya di situ ya, karena ada town hall yang belum hancur. Oke, dan ya, mengeluarkan balon 2 itu untuk menghancurkan Tesla, yang namanya Archer Tower. Dan ya, 2 air defense yang letaknya di jam 3 di situ bisa langsung dihancurkan menggunakan satu lava hound dan juga balon, karena letaknya yang sangat berdekatan dengan ring luar alias tembok luar, sehingga cukup menggunakan satu haspel saja, balon langsung menuju ke air defense tersebut. Dan ya, wow, ternyata masih ada juga air defense-nya. Ya, hancur begitu. Sangat cepat karena letak air defense-nya ya. Jadi cukup menggunakan satu haspel, langsung balon langsung menuju ke air defense dan hancur situ ya, yang namanya air defense. Dan keren, 4 Tesla di situ dilawan oleh yang namanya naga. Naga Bonar ini sangat kuat dan juga dibantu Angling Darmo-nya yang membakar menyan di belakangnya. Wow, keren, Edian. Puncak ini memang all star banget, ini memang puncak idola nih, suhunya Town Hall 9. Keren, Edian pokoknya. Wow. Mantap. Lagi-lagi minum kopinya. Yang belum bikin kopi, silahkan bikin kopi dulu biar nikmat sekali ya menonton videonya. Jangan lupa ya, share buat teman-temannya sambil nikmati kopinya. Oke, selanjutnya, wow, ini Anja sendiri yang attack, dan kali ini menggunakan pasukan yang kuat. Lavalon memancing CC, dan ya, Barbar Ranking sebagai tameng di situ ya, dan Archer Queen di situ tujuannya untuk membunuh CC, dan wizard di belakang Barbar Ranking ada tujuannya juga untuk membunuh CC dan juga untuk menghancurkan yang namanya wizard tower. Ya, kenapa dikeluarkan dari situ? Ya, tepat sekali ya. Ada yang namanya Archer Tower, 2 Wizard Tower, dan 3 Wizard Tower itu bisa dihancurkan menggunakan Queen dan juga Barbar Ranking. Dan tepat sekali juga, Tesla pun aman, bisa dihancurkan menggunakan Barbarian. Ya, di situ sudah habis
tiga bisa tower dan aman sekali untuk balon, dan di situ dia langsung dikeluarkan balon dengan sangat santainya. Tidak ada beban, dan kali ini membawa satu spell skeleton, lain tidak lain adalah untuk membunuh Archer Queen. Sangat-sangat sering mengeluarkannya. Red spell di mana? Oh, ternyata hard spell terlebih dahulu ya. Red spell dikeluarkan di atas yang namanya Archer Queen, dan skeleton di situ dikeluarkan untuk membunuh Queen. Dan ya, sangat disayangkan ada yang namanya mortar di situ membunuh yang namanya skeleton. Alhasil Queen masih ada di situ ya, tapi bisa dibunuh menggunakan pecahan dari Lavalon. Lava saja ya. Oke. Keren, sangat santai di situ ya. Walaupun base-nya terlihat rumit, tapi kalian tahu caranya penggunaan attack Lavalon ini adalah kuncinya ya. Membunuh CC, menghancurkan sebagian, dan ya, kalau bisa menghancurkan air defense yang dihancurkan. Kalau bisa menghancurkan defense yang berbahaya, hancurkan defense yang berbahaya itu ya. Seperti tadi, ada bisa tower, archer tower, dan lain sebagainya. Oke, keren, good job. Dan jangan bingung untuk membunuh yang namanya Queen di bagian tengah seperti tadi ya. Cukup menggunakan satu spell skeleton ataupun menggunakan red spell di atas Archer Queen. Nanti akan pecahan Lavalon ya, akan menuju ke Archer Queen. Dan wow, tanpa diberi satu poison pun Archer Queen bisa dibunuh. Keren, Edan. Dan satu hard spell situ sebenarnya lebih. Dan satu red spell tadi juga tidak dipakai, tapi dibuang saja. Oke, tidak jadi masalah, karena ini untuk mempercepat waktu. Keren, Anjas. Dari Town Hall 9 Indo All Star. Dan ya, selanjutnya masih ada video gokil selanjutnya, attack yang dijamin buat kalian geleng-geleng dan bikin ngiler, kepengin bisa. Ya, apakah kalian mempunyai hero yang sudah max seperti ini, level 30? Dan ya, pastikan kalian ya harus mempunyai hero tersebut untuk di Town Hall 9. Jadi jangan memakai hero kecil, hero belum lulus sekolah. Ya, memang ada manfaatnya hero level max, yaitu max level 30 untuk di Town Hall 9. Ya, selanjutnya inilah Mistis. Inilah cewek pam pami. Ya, kita bisa lihat ini yang namanya Mrs. ini, cewek ini mendapatkan 6 bintang dari Indo All Star ini ya. Dan ya, sama-sama menggunakan pasukan yang sama, yaitu Baby Dragon. Perhatikan penggunaan Queen Walk Baby Dragon. Ya, Archer Queen tidak lain adalah untuk menghancurkan 2 air defense. Dan ya, 8 balon, tentunya CC-nya adalah Lavalon sebagai tameng di situ. Ya, mengeluarkan Barbar Ranking dan juga yang namanya Baby Dragon. Barbar Ranking dan Baby Dragon bisa dilihat sih ya. Baby Dragon menjadi marah. Itu tidak tahu kenapa ya. Kemungkinan Baby Dragon tidak bersama dengan trop yang lain ya. Dan Barbar Ranking diserang oleh defense yang lain. Baby Dragon di situ menyerang defense tersebut, dan keren sekali ya, menyerang Archer Tower, menyerang Wizard Tower, dan ya tepat sekali. Sangat cantik di situ ya, hanya menggunakan 2 wizard saja di belakang Barbar Ranking. Dan perhatikan di situ ya, mengeluarkan Baby Dragonnya juga satu demi satu langsung menuju ke defense ya. Ini bisa dilihat yo, satu Archer Tower, satu Wizard Tower langsung hancur oleh yang namanya Baby Dragon. Kalau kalian menggunakan yang namanya Wizard atau apapun, pasti sudah mati terlebih dahulu. Tapi ini Baby Dragon hit point-nya yang cukup tinggi. Jangan lupa untuk memperhatikan Archer Queen, dan di situ Archer Queen diarahkan menggunakan jump spell dan sisa air defense terakhir. Dan air defense terakhir menggunakan satu Lavalon, dan juga di situ diikuti dengan balon-balon. Ya, masih ada Baby Dragon yang cukup di sini, bisa dilihat di belakang balon ditaruh Baby Dragon, dan di situ bisa dilihat 2 air defense langsung hancur oleh Archer Queen dan juga Lavalon. Lavalon pecah, balon masih strong di situ. Dan ya, sisa satu Baby Dragon sebagai bahan finishing. Dan bisa dilihat situ ya, yang namanya Archer Queen masih strong, belum mengeluarkan ability. Ya, hanya tersisa 2 Archer Tower dan juga 1 Wizard Tower yang berbahaya untuk balon ataupun Baby Dragon. Bisa dipastikan di situ sudah pasti rata, karena Baby Dragon yang masih cukup banyak, 4 Baby Dragon, balon, dan juga Archer Queen yang masih strong, belum mengeluarkan ability. Dan ya, keren, hanya berlawan kan waktu ya, melawan waktu di situ ya. Dan ya, ability dari Queen mempercepat untuk pembersihan base ini. Keren, good job buat cewek satu ini mendapatkan 6 bintang dalam pertandingan kali ini. Good job sekali, keren. Dan saatnya bilang Edian,
Oke, next selanjutnya kali ini Lion King, lagi-lagi Lion King. Kali ini menggunakan pasukan yang berbeda, menggunakan 3 jump spell. Oh, sorry, 3 ya. 3 jump spell dan dibantu golem-golem-golem dan juga 7 Hog Rider. Dan perhatikan di situ ya, mengeluarkan golemnya dari jam 12. Barbarian King dan Queen belum dikeluarkan. Wow. Dan ya, CC-nya ternyata adalah golem dan kita bisa lihat ini satu golem terakhir belum dikeluarkan. Ya. Memastikan kanan kiri bersih terlebih dahulu baru dikeluarkan Barbarian King dan juga Queen dan Wizard di belakangnya tentunya. Dan ya, satu jump spell pertama digunakan dan ya langsung di situ red spell dikeluarkan untuk apa? Untuk mempercepat Barbarian King dan juga untuk membunuh yang namanya CC. Dan bisa dilihat situ ya, letak dari Archer Queen yang cukup jauh di situ. Ya, CC dikeluarkan dari jam 10, di situ adalah CC-nya adalah golem. Ya, tepat situ ya. Golem di situ sebagai tameng, Hog Rider dikeluarkan satu di situ ya untuk menghancurkan Tesla dan juga mortar dan juga cannon. Dan ya, bisa dilihat situ ya. Barbarian King marah dan membunuh yang namanya Queen. Dan ya, jump spell terakhir mengarahkan golem Queen dan juga Wizard menuju ke Barbarian King dan juga dua air defense terakhir. Dan good job sekali, keren. Dan Hog Rider-nya pun dikeluarkan satu demi satu, sangat santai di situ ya. Wow, wow, keren sekali. Dan inilah cara attack yang luar biasa keren. Karena apa? Menyerang bukan dari arah Town Hall, bukan dari jam 6, tapi menyerang dari arah jam 12. Dan itu sangat berbahaya. Bisa menyambing ke kanan dan ke kiri. Tadi bisa dilihat ya, memangkas menggunakan satu golem dari sebelah kanan dan juga sebelah kiri dari jam 1 dan juga dari jam 10. Dan keren sekali. Dan wow, bisa kita lihat yang namanya Hog Rider belum dikeluarkan, sangat santai di situ ya, menunggu golem diserang oleh yang namanya cannon baru dikeluarkan yang namanya Hog Rider. Dan wow, keren sekali, sangat cantik, sangat sangat cantik. Lagi-lagi Lion King juga mendapatkan 6 bintang dalam pertandingan kali ini. Dan keren sekali, good job. Dan wow, banyak sekali clasher-clasher yang tidak kebagian jatah untuk menyerang base musuh. Dan ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai terakhir. Jangan lupa share buat teman-teman kalian. Dan inilah Indo All Star Town Hall 9. Dan buat kalian yang siap dan ya bergabung, persiapkan dari kalian. Dan ya, oke, jangan lupa like dan komen serta subscribe di channel ini. Terima kasih dan saatnya pamit. Bye-bye.